VC, seorang gadis berusia 13 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menjadi korban perbuatan asusila oleh 5 orang pria. Ia disetubuhi oleh 5 orang pria secara bergilir, namun dari 5 pria pelaku tersebut, 3 diantaranya saat ini sudah berhasil diamankan polisi. VC, seorang gadis berusia 13 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menjadi korban perbuatan asusila oleh 5 orang pria. Ia disetubuhi oleh 5 orang pria secara bergilir. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari DA, 46 tahun yang merupakan orang tua korban. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Padli menjelaskan, kronologis kejadian bermula saat korban VC bersama pelaku R pada Minggu 15 Januari menonton road race di Sengeti. Namun setelah selesai menonton pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, korban pulang menuju Tanjab Barat dan mampir untuk makan malam, kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba di Tungkal pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Ketika sampai di Tungkal, R menanyakan kepada korban apakah mau diantar ke rumah atau tidak. Korban VC menyampaikan takut pulang ke rumah karena sudah larut malam dan takut dimarahi orang tuanya. Sehingga kemudian korban minta untuk diantar ke kos milik temannya MR. Setibanya di kos milik MR, korban bertemu pelaku HG dan 2 orang inisial AP dan HD yang masih buron. Oleh MR, korban diarahkan untuk istirahat di kamar kosong yang tidak terkunci, tepat di sebelah kamar MR. Kemudian korban yang sudah di kamar kos meminta tolong kepada HG untuk mengecas HP di kamar MR. Kemudian pelaku HG masuk ke kamar korban dan berusaha merayu korban, namun tidak dihiraukan korban. Selanjutnya HG pun keluar dari kamar korban, namun sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, pelaku AP kembali masuk ke kamar korban dan mengunci pintu serta menyetubuhi korban. Tidak sampai di situ, 5 menit berikutnya pelaku MR pun melakukan perbuatan serupa. Dan secara bergantian pelaku lain H, HG, AP, dan HD juga menyetubuhi VC. Untuk tersangka HG dan H disangkakan 290 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Kemudian tersangka MR disangkakan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun kurungan penjara. Kemudian dalam perkara ini ada 5 orang tersangka. Ya, ada 5 orang tersangka yang sudah berhasil diamankan oleh rekan dari Jajaran Satreskrim adalah 3 orang, ya. A dan G saat ini masih DPO. Kemudian dalam perkara ini sekalian, karena salah satu tersangka ini masih di bawah umur, ya. Untuk tersangka MR ini masih di bawah kategori bawah umur, sehingga untuk perkara kita split dengan ancaman pidana penjara 7 tahun. Kemudian untuk tersangka MR, kami kenakan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun penjara. Dari 5 orang pelaku, 3 pelaku telah diamankan polisi. Dan 2 pelaku AP dan HD hingga saat ini masih DPO dan sedang dalam proses penyelidikan dari Satreskrim Polres Tanjab Barat. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.